yang sangat diharapkan support dan dukungannya kepada kami di minggu ceria ini yang cuacanya begitu segar. Kita akan membahas dan melakukan pembentukan ulang dari bonsai ripung seperti ini ya. Untuk awalnya akan kita pruning dan kita reposisi sehingga keseimbangan antara batang, media, dan pot benar-benar bagus dan memenuhi kriteria yang ada. Baiklah, sebelum kita melakukan pruning dan reposisi, kita harus memperhatikan dulu berat dasar dan bentuk dari tanaman ini. Ini adalah jenis tanaman ripung, sejenis arabica, sejenis pilang dan sebagainya yang mempunyai daun majemuk. Untuk mencapai percabangan, perantingan, dan anak ranting yang maksimal, kita harus sebenarnya harus rajin untuk memotong setiap pertumbuhan pucuk-pucuk daun dan perantingan itu sendiri. Seperti ini memang sengaja kita biarkan los agar pertumbuhan dari tanaman ini lebih cepat tumbuh dengan batang yang agak lumayan, karena batangnya ini sebenarnya masih sangat kecil, hanya sebesar jempol. Tapi saya tidak akan mengekspos batang utamanya. Saya akan mengekspos bentuk dan gerak dasar dari percabangan, perantingan agar memenuhi standar minimal, standar dari apa yang ada dalam gaya-gaya perbonsaian. Oke, sekarang mari kita laksanakan pruning tersebut. Mari ikuti video ini ya, kita lihat, kita ambil aja. Ini ya, kita lihat nanti kita bentuk ulang, kita rapikan dulu. Ini ya, langsung aja nanti kita bentuk ulang. Awas adik, ini duri ya, ini duri. Awas, kita biarkan los, jadi durinya panjang dan sangat-sangat tajam. Lumayan rapi, akan kita atur ulang posisi dari cabang, ranting, dan anak ranting sehingga memenuhi bentuk yang kita inginkan. Kita atur, kalau perlu kawat kita beri kawat ulang.
Alhamdulillah semuanya kira-kira sudah kelihatan bagus dan membentuk batang, cabang, ranting dan anak rantingnya. Maka akan kita tambahkan media yang ada di bawah ini. Sudah kita siapkan tinampan ini, refill dan pasir. Lumut kan sudah terpasang. Kita tinggal taburi pasir. Sila-sila seperti ini ya. Taburi pasir. Taburi pasir ya. Pasir ngambil dari laut. Pasir ini dibilang putih ya, kurang putih ya, pasir coklat mungkin ini. Karena agak basah, kalau kering biasanya lumayan putih. Taburi mana-mana bagian yang perlu diberi sentuhan ya, sedikit landscape lah. Ini kita beri terus yang belum bagus. Di samping untuk memperindah, juga untuk menahan terkikisnya lumut dan media yang ada di atas ini ya. Makanya kita beri pasir sebagai pembatas dan memperindah media yang ada ini. Setelah pasir selesai, kita tambah juga gerigil-gerigil halus batu ampiang ini, kalau di pertamanan namanya ya. Semoga cukup ini dengan tadi sedikit. Oke. Sebagai penutup, tanaman ini telah kita pruning, kita reposisi, dan kita rapikan media yang ada di bawah. Kita lihat hasil akhirnya seperti ini ya. Kita selalu datang dan membuat video ini untuk saling berbagi dan saling belajar bersama di Sugeng Pri Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng agar selalu update di video-video kami yang akan datang. Karena di episode yang akan datang, kita akan mempersembahkan video Bungkla on the Rock yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.